Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, salam Ramadan al-Mubarak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Ayat tadi membawa maksud orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Sahabat-sahabat sekalian, saya ingin menyeru supaya kita ambillah masa untuk berhenti dan berfikir sejenak. Rata-rata umat Islam, termasuk kita sendiri, dalam diam dah selesa hidup dalam penjajahan. Cuba lihat keadaan sekeliling kita. Cuba lihat keluarga kita, mak ayah kita, kawan-kawan kita, adik-beradik kita. Cuba lihat keadaan orang Islam seluruh dunia. Walaupun kita dilihat bebas, aman bergerak ke sana ke sini, tapi dalam tak sedar, kita masih tak merdeka sebagai Muslim. Kita masih diikat dan diatur oleh Barat dari segala segi. Baik dari sistem politik, baik dari sistem ekonomi, sistem sosial, kita masih menjadi jajahan takluk mereka. Dan inilah yang mereka nak, ini yang mereka mahu. Ini juga sudah diberitahu dalam Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi marilah kita ambil ibrah dari ayat Al-Quran dan mula mendalamkan kefahaman kita tentang Islam. Bulan Ramadan, bulan perjuangan. Tanamkanlah dalam diri kita untuk menghabiskan sisa hidup kita untuk perjuangan Islam. Bulan Ramadan, bulan terbiah. Semoga amal ibadah yang kita mula lakukan pada bulan ini mendapat rahmat Allah dan menjadikan kita Muslim yang istiqamah dan lebih bertakwa. Menuju ke bulan Syawal yang kita panggil bulan kemenangan. Jangan sesekali kita lupakan saudara-saudara Muslim kita di seluruh dunia yang sampai hari ini yang tidak dibela nasib mereka. Tanyalah pada diri kita sendiri, pada bulan kemenangan, adakah kita sudah benar-benar merdeka? Adakah kita sudah benar-benar menang? Selamat meneruskan ibadah puasa. Moga-moga Allah izinkan kita merasai sendiri kemenangan Islam itu nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.